Mas, bisa dijelaskan ini spek sepeda baru ini seperti apa, Mas? Ini Polygon Stratos S4 untuk seri 2021. Keistimewaannya dari yang sebelumnya apa nih, Mas? Keistimewaannya kalau secara spesifikasi hampir sama, Mas, cuma ada beberapa upgrade di bagian tertentu. Yang jelas pertama di bagian warnanya. Kalau sebelumnya hitam dan hijau stabilo, sama yang kedua ada warna biru, dan ini warnanya mayoritas black doff dan stripnya biru tua dan ada strip hijau stabilonya. Selain jadi, selain warna frame, apalagi yang baru? Selain warna yang baru di bagian wheelset, Mas. Wheelset kalau sebelumnya pakai XL2, sekarang pakai XL3. Selain itu di ban. Ban dulu yang seri sebelumnya pakai Kenda, kalau ini pakai Swell B1. Terus ini tadi sudah test drive gimana? Untuk test drive rasanya tetap nyaman, Mas. Shifting enak, nyaman lah. Untuk harganya sendiri kisaran untuk berapa ini? Harga dibanderol 10.200.000.
itu langsung dapat atau harus inden ini? Harus inden mas. Saya indennya sejak Juli dan baru dapat dikabari kemarin kalau nggak salah tanggal 18 Oktober. Jadi kurang lebih 4 bulanan lah. Mungkin karena efek pandemi corona, permintaan banyak dan spare part apalagi ini menggunakan impor Shimano diminta berbagai negara, mungkin agak sulit. Jadi kendala produksi di situ mungkin. Untuk para gracer ini yang mungkin ingin mencoba Stratos S4 yang baru ini, pesannya apa ini? Kalau ingin mencoba S4, segera coba saja, jangan takut. Apalagi ini produk dalam negeri, kita harus mensupportnya dan sudah diekspor ke beberapa negara. Cintai produk lokal lah intinya. Oke, siap.